Malaysia perlu wujudkan ekosistem yang mampan dalam memberikan keselamatan kepada makanan. Pakar Pemasaran dan Polisi Pemakanan Datin Paduka Dr. Fatimah Muhammad Arsyad berkata, masalah yang dihadapi sekarang adalah masalah penawaran. Beliau memberitahu kadar permintaan berada di tahap yang baik, manakala penawaran pula di tahap yang kurang mencukupi. Fatimah Arsyad tegaskan untuk beri lebih fokus terhadap penawaran yang melibatkan aktiviti pengeluaran dan import untuk perbaiki ekosistem ini. Pengeluaran ditentukan oleh faktor seperti tanah, input, baja, buruh, pestisida dan teknologi dan juga cuaca. Tapi saya tak pasti kenapa kertas ini menjurus kepada tanah. Ya? Premis kertas ini bagus. Dia kata masalah termasuk adalah kos jagung, makanan ternakan, logistik dan cuaca, tapi yang difokuskan adalah masalah tanah. Malah tanah ni kalau kita buka pun akan mengambil masa yang lama untuk menanam. Itu yang saya heran tu. Sebab maklum sajalah kan nak buka tanah baru dan sebagainya. Yang penting selain pada masalah tanah ni, itu bagus. Tapi selain pada masalah tanah, produktiviti yang perlu ditekankan. Ya, produktiviti seperti benih yang bagus, mekanisasi. Dan kalau padi, pelarasan semua input. Benih padi, baja yang tepat. Sampai pada masa yang tepat dengan air, perairan.